Rabu 16 Februari tahun 2022, Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Malang menurunkan spanduk penolakan atas wacana kebijakan yang dikemukakan oleh Wali Kota Malang, Sutiaji. Spanduk penolakan itu yang dipasang di pagar gedung DPRD, dipasang di depan Balai Kota, di pagar alun-alun Tugu, ketika dicopot oleh pemerintah Kota Malang dengan dalih apapun, mengindikasikan kondisi demokrasi di Kota Malang sedang tidak baik-baik saja. Saya Budarno.